Hallo, Namasaya Adala Matthias Thiel, Warga Negara German, Yang Bisa Bahasa Indonesia. Karena saya suka belajar Bahasa Indonesia dan istri saya orang Indonesia. Saya biasa dipanggil Matt, tapi saya juga dikenal sebagai Boba Bule. Karena saya suka sekali minum bubble tea. Saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Jerman sudah mulai menuju normal. Pemakaian masker hanya diwajibkan di sebagian tempat saja, seperti saat memasuki toko atau restoran. Tapi, kalau di ruang terbuka seperti di jalan atau taman, biasanya sudah tidak wajib memakai masker. Mungkin di negara lain masih belum leluasa untuk berkegiatan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Tapi di Jerman, Restaurant, Bar atau Tempat pembuatan Bier sudah dibuka. Saya dengar, di Jerman Club Malam juga sudah dibuka. Salah satu yang paling terkenal adalah Club Malam Bergheim di Berlin, yang telah buka sejak 2 Oktober 2021. Bahkan banyak yang mengatakan seperti seakan pandemi tidak pernah terjadi. Meski begitu, vaksinasi tetap menjadi salah satu syarat untuk bisa memasuki berbagai tempat di Jerman. Aturan 3G atau geimpft, getestet, dann genesen, juga diberlakukan di beberapa daerah untuk menolak masuknya warga yang belum divaksin ke pertokoan. Die deutsche Impfkampagne ist noch erfolgreicher als bisher gedacht. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass bis zu 5% mehr Bürgerinnen und Bürger geimpft sind, als bisher in den Meldedaten sichtbar ist. Saya sendiri sudah bisa jalan-jalan keluar bersama istri, berburu minuman boba dan menikmati angin segar di taman. Hallo semuanya, perkenalkan ini istri saya, namanya Nadia. Berasal dari Jawa Timur, ya, Surabaya. Oh ja, kalau sedang ada di Jerman, kalian harus coba berburu makanan di sini. Kalau saya sih, sukanya berburu boba. Banyak sekali minuman boba enak, mau saya coba. Di kota Frankfurt dan kota Düsseldorf ada banyak toko minuman boba. Jadi tidak cuma di Asia boba itu terkenal. Di kota Düsseldorf juga ada banyak restoran makanan Asia. Yang penting kalian sudah harus divaksin saja atau sudah pernah sembuh dari COVID-19 bisa bebas jalan-jalan. Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn juga mengatakan kalau kondisi darurat COVID-19 di Jerman kemungkinan akan berakhir pada 25 November 2021. Ini kabar baik, karena sebelumnya Jerman berada dalam kondisi darurat sejak 28 Maret 2020 atau selama 19 bulan. Saya berharap semoga dunia cepat pulih dari COVID-19. Saya dan istri ingin segera bisa mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat ini. Kangen soalnya minum boba yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Dann jangan lupa follow Boba Bule di Instagram.